Oke teman-teman, hari ini mau ambil timun dulu. Ini tadi ada yang SMS ya, SMS. Ada yang WA suruh suruh nebas timun. Jadi suruh nebas timun sekitar 50 kg. Lokasi di nanti jenenge lali aku Cungul, lokasi di Cungul, timunnya sendiri kurang lebih 50 kg dengan harga Rp1.500. Nanti saya ecer, insya Allah mudah-mudahan langsung ludes dalam sesore ini, biar besok uangnya bisa buat kulaan lagi. Allahumma amin. Halo Pak. Jam 4 kurang 2 menit tepatnya, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Kita berkarya lagi, masih berkutat dengan sayuran. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita belok kanan teman-teman, Cungul. Ini belok kanan terus lewati sawah sampai deh di desa Cungul. Tercungul-cungul. My COD, my adventure. Wala. Waduh sih teh. Lah, ngasih. Masih gembel, aduh sih, rata diguyang. Dulu bapak saya punya ternak kambing ini, ya kambing seperti itu, tapi putih-putih resi-resi itu, ini masih gembel. Kita sudah sampai teman-teman. Di depan Masjid An-Nur. Sudah sampai. Kita loading dulu ya. Kita muat dulu. Kita muat dulu timunnya itu teman-teman. Wes. Videonya dilanjut nanti lagi, kita muat dulu. Teman-teman, ini dia hasil buruan kita tadi. Ada pare. Ada timun. Ini kacang panjang. Terus ada lombok. Lomboknya 1 kilo, timun, sama pare. Coba kita cenderlin dulu. Ini dia, my sayur, my adventure.
Ini mau saya kelilingkan dulu, pare, timun, kacang panjang. Mudah-mudahan laris manis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai petualangan kita sore hari ini. Jam 5 lebih. Kita gas. Kita isi amunisi dulu, teman-teman. Alhamdulillah, 10.000. Pertalit. Sudah jam 5 lebih 40 menit, teman-teman. Sudah mulai adzan maghrib. Tapi petualangan kita masih terus berlanjut.
mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Kita lanjut di video motovlogging saya selanjutnya di esok hari lagi. Petualangan kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah setia menonton channel saya, channel Back Adventure Motovlog, vlog dan motocam. Kita mampir cari masjid dulu untuk 3 rakaat. Videonya saya akhiri sampai di sini. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.